Gambar-gambar yang dikeluarkan oleh The Lost Bass Project semalam menunjukkan gitar bass Hofner milik Paul McCartney telah ditemukan semula. Gitar bass yang hilang selama lebih setengah abad itu pernah digunakan untuk merakam dua album pertama The Beatles. Gitar bass itu dilapor telah ditemui dan dikembalikan semula kepada pemiliknya selepas 51 tahun pencariannya dilakukan secara global. Gambar-gambar menunjukkan beberapa kerosakan pada instrumen itu yang telah dipulihkan, termasuk retak di bahagian leher gitar, papan fret yang perlu diganti serta pickup yang tidak lagi berfungsi. Menurut pasukan pencari, gitar bass itu telah dicuri dari sebuah van di kawasan Notting Hill di London pada Oktober 1972. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan di laman web Bintang, gitar itu telah disahkan oleh Hofner dan McCartney dan beliau sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat semasa pencariannya.